Kisah mistis Pulung Gantung. Mitos Pulung Gantung kerap dipercaya sebagai penyebab kejadian bunuh diri, terlebih oleh sebagian masyarakat Gunung Kidul, Yogyakarta. Keberadaan mitos Pulung Gantung sebagai penyebab bunuh diri, tak lepas dari cerita mitos keberadaan Gelu. Berdasarkan keterangan dari berbagai sumber, Gelu merupakan gumpalan tanah yang berbentuk bulat. Gelu berfungsi sebagai pengganjal jenazah saat dimakamkan. Mitos Gelu sendiri diyakini ada di setiap kasus gantung diri, Gelu dapat ditemukan tepat di bawah mayat atau jasad yang tergantung. Namun proses penggalian tanah untuk mencari Gelu juga harus ada syaratnya, menurut para sesepuh atau pemuka adat masyarakat. Syarat pertama pencarian Gelu adalah dibacakan doa-doa oleh pemuka adat, lalu proses penggalian harus dilakukan langsung sebelum korban gantung diri diturunkan. Tujuannya agar Gelu yang dicari bisa ditemukan. Namun, juga tidak sedikit orang melakukan penggalian dengan posisi korban sudah ditemukan, alhasil Gelu yang dicari tidak ada. Terkadang Gelu yang didapat jumlahnya tidak ada 3 melainkan ada yang dapat 1 atau 2 Gelu. Pencarian Gelu di bawah mayat yang tergantung dipercaya dapat mencegah terjadinya kejadian gantung diri di masa yang akan datang. Konon sebagian masyarakat percaya, Gelu dapat mengusir makhluk yang menjelma menjadi pulung gantung. Makhluk yang dimaksud memiliki wujud seperti manusia yang berkulit hitam membusuk dengan darah menetes dari lubang hidung dan telinga. Sosok seram inilah yang dipercaya menjaga tali yang biasa digunakan para korban gantung diri. Konon, munculnya mitos pulung gantung bermula dari pelarian orang-orang dari Kerajaan Majapahit saat melawan Kesultanan Demak pada sekitar abad ke-15. Kala itu, Brawijaya V, yang saat itu menjadi Raja Majapahit, melarikan diri bersama para pengikutnya ke daerah Gunung Kidul. Kemudian, Raja Brawijaya V dipercaya moksa, atau dalam kepercayaan Hindu diartikan bebas dari ikatan duniawi. Setelah sang raja berpulang, meninggalkan pengikutnya yang tidak memiliki kesaktian, mereka frustasi dan memutuskan untuk bunuh diri. Konon, roh pasukan raja yang bunuh diri tersebut ditolak oleh Tuhan dan berubah menjadi pulung gantung, yang terus mencari korban lain agar seperti mereka.